Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan Mak Jan Jali Officer. Okey, sekarang ni tengah ambil orang panggil apa? Umbut pisang eh? Riah pisang. Riah pisang. Orang paling panggil riah pisang untuk penduri, masak dengan gulai daging. Kebanyakan di Baling ni top lah. Gulai rias pisang. Memang top di Baling ni. Okey, first kita ambil dia punya riah tu. Selalunya dalam bahasa buku orang panggil umbut pisang tu. Okey, ni. Ini kita akan kopek lagi sampai dia tinggal macam ni. Okey, ni kita buang lagi, akan potong kecil-kecil, kita masukkan dalam kita campur dengan daging biasanya lah, daging lembu ke, daging kerbau ke, daging apa-apalah untuk buat gulai. Biasanya di area Baling ni, kalau kenduri kahwin, tak boleh dipisahkan lah. Orang panggil gulai batang pisang. Kalau nak ambil dalam tu, kita tengok Haji Aziz tengah buka. Okey tu. Okey. Okey, ni ni kena buang lagi lah, ada lagi lah selapis, sebab kita nak tinggal esok baru nak guna, jadi terpaksa tak boleh buang habis, takut dia kering. Ni Cikgu Zaidan tengah proses untuk jadikan gulai, gulai batang pisang, gulai riah pisang. Untuk Baling memang top. Esok ada kenduri. Okey, pusing ni, tebang ni pokok pisang. Biasanya kita ambil pokok pisang yang agak muda, yang tak berbuah lagi. Kalau yang berbuah rugi ya. Okay. Kalau yang berbuah rugi ya. Lah ni standang RM30 tu. Ni pisang apa? Pisang kebatu eh? Ya. Pisang kebatu. Dia pisang mah pun boleh. Macam segala jenis pisang lah boleh. Yang penting dia ada umbuk dia. Ada apa? Riah dia. Yang pisang. Nanti kita ambil, esok kita ambil video. Video untuk proses buat gulai daripada riah pisang ni. Batang pisang ni. Kita mula daripada A sampai dia jadi gulai. Yang ni dah ni. Yang ni elok ni. Yang ni cukup elok. Dia mudah. Dia batang pisang pun dia kena tengok juga. Yang tua tak boleh, sebab dia tak ada riah pisang. Dia tak ada umbuk dia. Dia kena ambil yang agak orang kata, Kalau perempuan ni anak darah, kalau lelaki teruna. Okay. Nanti kita akan buang lagi ni sampai dia tinggal yang dalam sahaja. Dia sebenarnya riah pisang ni dia dari pucuk. Dia akan jadi daun. Sebelum dia jadi daun tu kita akan ambil. Dia akan tengok, biasanya kita akan tengok pokok pisang tu dia ada, yang nak jadi riah ni dia kena pokok pisang yang ada daun di atas, yang hujung tu dia bergulung. Macam ni, yang ni boleh ambil. Dia ada umbuk dia, ada riah pisang. Dia pucuk, dia bergulung je ni. Daripada nak ambil pisang 7 kawah. 7 kawah lebih kurang 50 pokok. Habis pokok pisang kawan kita. Tujuh kawah lebih kurang 50 pokok. Tungging. Ini dia pisang mah. Pisang mah dia jadi kalau macam ni.
Bisa mah dia jadi macam ni color dia. Ini bisa mah. Bisa mah dekat kepala ya. Kita kokok dia guna tempat kolak. Buah kelapa tu banyak. Ini kami banyak. Cara dia. Ini kemarin dah. Kita buat. Sekarang dah siap sampai dekat. So, malam nanti baru kita potong. Terima kasih. Alright. Kami tengok kegah. Okey, sekarang kita dah potong je ni. Kita potong dalam bentuk macam ni, kecil. Sekarang ni rias pisang ni kita campur dengan daging lembu. Ini hari daging kerbau pun. So kita akan potong dalam bentuk macam ni. Selepas potong, biasanya kita akan bubur kita gol dengan kunyit sikit supaya dia tak melekat dia punya tu. Nanti kita akan masuk dalam gulaikan. Okey, ini dah siap basuh. Dia siap bersih dan dia dah siap basuh semua. Komplit. Tunggu untuk gol dengan kunyit. Sedikit kunyit. Nanti kita tengok . Ini gulanya. Gulai ni akan dicampur dengan rias pisang. Nanti akan campur dengan rias pisang ni. Okey, sekarang kita dah masuk dalam gulai. Inilah gulai rias pisang campur dengan daging kerbau kali ni. Ya, kita masak. Ni mana? Daging kerbau. Iya, pisang kan? Ni tok di baling. Kita masak. Ini belum buah lagi. Hai. Ni tengah ada masak dia. Dah bubur siap-siap. Serbuk gulai. Lagi bubur. Dah masak. Ni rias pisang. Dia masak agak-agak, dia lembut, dah boleh makan dah. Tak kira kita mau buat apa lagi, buat apa tu dah.
Lama. Lama air kucing. Lama air kucing. Lama air kucing. Perencah. Pencah masakan. Ini dia orang kuat ni. Mami. Okay. Ini orang kuat ni. Yang ni belum masak lagi. Ya, pisang. Baik, kalau buang itu kan. Okey, tak perlu jalan tak boleh. Tak lu. Nasi. Nasi.